Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Purnama. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sharing cara menghapus background foto. Cara menghapus background foto. Oke, langsung saja, tidak perlu lama-lama, cukup pakai HP saja dengan bantuan koneksi internet. Langsung kita buka Google Chrome ya, atau browser yang lain. Kemudian kita lakukan pencarian dengan ketik remove bg. Ketik remove bg dan kita cari. Nah, kemudian akan muncul ini hasil pencarian dari Google. Klik yang ini ya, paling atas ini ya, remove.bg. Nah, ini berikutnya tekan upload image. Nah, ini kita masukkan foto ya, foto yang akan kita hapus backgroundnya. Klik jelajahi. Kemudian ini ada garis tiga ini ya. Garis tiga saja. Kita cari foto ya, biasanya ada di galeri ya. Berikutnya kita cari foto kita. Ini yang akan dibuat atau dihilangkan backgroundnya. Ini saya coba ini. Nah, yang bersepeda, background belakangnya kan tembok. Nah, ini kita hilangkan temboknya, backgroundnya kita hilangkan. Kita coba, kita tunggu ya proses loading. Teng, wah, ya kan, sangat mudah sekali ya. Ini background belakangnya sudah hilang ya. Yang awalnya tadi backgroundnya tembok, ini sekarang sudah hilang. Oke, kita tinggal mendownload saja ya. Klik tombol download yang untuk ukuran 433x577. Kemudian kalau yang download HD ukuran 3120x4160. Karena gratis ya, pilih yang download saja ya. Kalau yang download tadi, kemungkinan nanti ada berbayarnya. Oke, kita pilih download. Kita tunggu. Ya, kita tunggu hasilnya. Nah, remove bg. Nah, ini berarti sudah berhasil. Sudah berhasil di download. Oke, nah ini. Ya, jadi tampilan belakang atau background belakang sudah berhasil di-download. Oke, kita coba lihat hasilnya ya. Kita lihat hasilnya di galeri. Tadi di mana ya? Ini di menu download. Nah, ini sudah berhasil dihapus background-nya ya, background-nya. Ini dalam format PNG. Dalam format PNG gitu ya. Ini tujuannya biasanya digunakan untuk editing ya, pakai software yang lain dikombinasikan dengan foto-foto yang lain atau digabungkan untuk desain dan sebagainya ya. Jadi itu sangat mudah sekali untuk menghapus background. Oke, sekian dari saya ya untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.